الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di salah satu dari tempat yang dicintai dan diridainya ini, Habbul Biqa ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di majlis yang mendatangkan ketenangan, ketenteraman, di majlis yang datang kepadanya mudah-mudahan dihitung jihad fisabilillah, di majlis yang hadir di dalamnya segala makhluk memohonkan ampunan untuknya sampai ikan di lautan, majlis yang dengannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memudahkan masuk surga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh suatu jalan dalam hal mencari ilmu Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Majlis yang duduk di dalamnya tidak ada kesia-siaan. Semua yang hadir Allah berikan. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika selesai dari majlis Allah katakan qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Lalu ada malaikat yang hadir mengatakan ya rabbi sesungguhnya inna fulanan innama kana yahdur li haja. Di situ ada si fulan, dia datang bukan karena untuk ilmu tapi ada kepentingan dan keperluan. Entah apakah kepentingan, tak tahu, entah ngintip, entah apa, enggak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika qaumun
la yashqa bihimul jalis. Mereka itu siapapun yang duduk dengan mereka tak ada yang rugi. Makanya duduk dengan orang-orang baik, duduk dengan orang-orang saleh, kalau tak dapat kesolehannya, dapat baunya. Itu temannya si fulan, dia sering hadir di majlis si fulan. Apalagi kalau sudah mati nanti, pasti orang bilang, oh dia selalu mainnya di masjid. Kita enggak tahu entah ngapain main di masjid, entah ngintip-ngintip ustaz di masjid, enggak tahu. Tapi yang jelas dia selalu mainnya di masjid daripada mainnya di titik-titik. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Andainya saya duduk sini ucap assalamualaikum, alhamdulillah, assalamualaikum selesai, mudah-mudahan itu sudah kebaikan luar biasa. Apalagi kalau kita duduk insyaallah berbagi sedikit demi sedikit ilmu yang mudah-mudahan betul-betul mendekatkan kita kepada Allah dan memudahkan kita masuk surga insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha berupaya mengenalinya dan mengenalkannya kepada umat, supaya betul-betul kita mencintai dan cinta yang tidak ada dusta di dalamnya. Kadang-kadang cinta tapi hanya rayuan gombal. Ketika ditanyakan hakikat cinta, maka kita tak siap berkorban untuknya. Baru tahu cinta itu ketika harus berkorban untuk yang dicintai. Tapi kalau untuk melagu, menyanyi lagu cinta rata-rata bisa semua ya. Iya nak? Hanya engkau di hatiku, bisa enggak mengatakan? Hah? Cintaku padamu takkan sirna dan seterusnya. Itu bisa mudah. Melagu, makanya banyak orang melagu. Kalau nak nyatakan cinta pakai lagu. Tetapi ketika harus berkorban, disitulah akan terlihat mana yang jujur, mana yang dusta. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah, masih berkisar tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kita sebelumnya, kita membahas ketika ada seorang A'rabi datang ke Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Ya, semua kita beriman tentang kiamat itu pasti datang. Lalu kapan datangnya? Biar saya bersiap untuk menghadapinya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam, dia sendiri tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kiamatnya datang. Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Mana Nabi kan beritahu kalau dia sendiri enggak tahu? Makanya agama ini, mana yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada Nabi, berarti tak penting kita mengetahuinya. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam, salah satu sunnahnya tidak terlalu mendalami sesuatu yang tidak disuruh kita mendalaminya. Karena sering berujung pada kalau terlalu dalami, akhirnya kalau bahasa kamparnya lome. Terlalu menyelam, terlalu dalam, akhirnya tahu lome? Diminum air dia ketika menyelam. Apa bahasa Indonesia lo mas? Kau muslimin dan muslimat, ya, bisa lemas kita, akhirnya tidak bisa mengerjakan.
atau tidak mau mengerjakan karena terlalu di dalam beberapa banyak perintah, beberapa banyak larangan, karena terlalu didalami akhirnya perintah diringankan, larangan dilanggar. Iya nak, betul? Tak betul rupanya. Ini tentu nampaknya di sini tidak boleh saya tanya-tanya nampaknya. Kau muslimin dan muslimat, supaya nak menghilangkan kantuk pada. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, diarahkan kepada yang lebih penting lagi. Apa yang lebih penting lagi? Apa kata Nabi SAW? Kalau kau tanya tentang kiamat, memangnya sudah siapkan apa untuk kiamat itu? Ternyata mengetahui apa yang disiapkan lebih bagus daripada mengetahui jadwalnya. Betul ya? Ya, daripada mengetahui kapannya. Yang penting kita siap. Sekarang ibaratnya kalau nak ujian kita, mana yang lebih penting? Siap untuk diuji atau tahu tanggal ujiannya? Hah? Lebih baik siap diuji kapanpun daripada mengetahui tanggalnya. Kalau hanya mengetahui tanggalnya lalu tidak siap, bikin risau. Ya tak? Kalau tidak siap ujian, risau tak? Ada dekat waktunya. Tapi orang yang siap, dia tidak peduli tanggal berapa ujian, yang penting siap. Maka Nabi SAW arahkan yang lebih penting. Yang penting itu bukan kamu tahu tanggalnya, tapi yang paling penting itu adalah tahu, kamu tahu persiapanmu. Subhanallah. Ditanya oleh Nabi, "Madza adatalaha?" Apa yang kau siapkan untuk itu? Dijawab olehnya jawaban yang masya Allah nilainya sampai dipuji oleh sahabat yang merawikan hadis ini, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Kami dulu segan-segan bertanya ke Nabi alaihissalatu wassalam, karena memang kita sahabat waktu itu dan kita sebenarnya juga dilarang terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya. Kalau udah paham enggak usah tanya lagi. Karena yang penting dari agama ini adalah bagaimana mengamalkannya. Bagaimana mengamalkan perintah Nabi alaihissalatu wassalam secara benar dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya secara betul. Itu yang penting. Setuju enggak? Hah? Karena mendalami tanpa diamalkan itu apa? Yang ditimbang nanti bukan ilmu kita yang ditimbang. Tapi ditimbang adalah hasil dari ilmu. Sekarang saya nak tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekolahkan anak kita jadi arsitektur. Dapat nilai summa cum laude. Sampai di rumah tiap hari minta duit sama kita. Yang satu anaknya tidak summa cum laude, dapat nilai B plus. Tapi belum lagi tamat sudah menghasilkan uang. Bapak pilih yang mana, Pak? Nilai tinggi atau yang nilai lumayan tadi tapi kerja duitnya sudah datang, mana yang mau? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Betul kan? Hah? Mana yang lebih dibutuhkan? Orang yang bekerja atau orang yang berbicara? Ya. Kalau banyak cito kenek kojo itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dikit, tapi hasilnya nampak, itu yang dibutuhkan. Jelas ya? Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatilah. Karena yang akan ditimbang itu nanti adalah amal, bukan ilmu. Apa yang kita amalkan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, seorang tabi'i, Abdurrahman ibn al-Qasim, Ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq mengatakan, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir. Sedikit ilmu tapi diiringi dengan taqwa nilainya banyak. Wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Banyak ilmu tanpa taqwa nilainya sedikit. Tuan-tuan tahu kan makna taqwa semuanya? Taqwa itu adalah melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah meninggalkan larangan, bukan mendalami. Mendalami itu penting memang, karena
Kalau untuk menjadi ahli perlu pendalaman, tetapi untuk menjadi orang saleh tak perlu pendalaman. Untuk menjadi seseorang itu saleh bertakwa tak perlu ilmu. Tak perlu ilmu terlalu dalam, terlalu tinggi tak? Kalau tak, nanti yang berhak jadi orang bertakwa ustaz saja. Betul Pak ya? Padahal takwa itu bukan hanya milik ustaz. Orang awam sendiri bisa lebih takwa dari seorang ustaz yang ilmunya selangit. Karena yang dinilai bukan berapa yang dia hasilkan di sini, tapi berapa yang dia buat dengan kedua tangannya, dengan kaki dan matanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka waktu itu mereka dilarang oleh Nabi terlalu banyak bertanya. Mohon maaf saya tidak nampak. Oh ini jam akur ya? Jam? Karena saya pernah ceramah di masjid, awak asik-asik aja, jam tidak bergerak-gerak. Iya. Tapi sudah nampak mulai masing-masing nengok jam kan? Jamnya di sini ya, taib khin. Saya kira saya cari-cari tadi nampak di sini, alhamdulillah. Sampai jam apa Pak? Nah, kemarin terlalu lama mungkin kan? Malum orang sedang bercakap ni payah di remnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Jam. Yang ditimbang nanti takwa itu bukan milik ulama saja. Orang-orang biasa yang kata Nabi alaihi salatu wasalam mungkin ketika bertamu tidak diterima. Pakaiannya kusut, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Ya, tapi kalau bersumpah kepada Allah, Allah jawab sumpahnya. Artinya doanya mustajab. Dan berapa banyak orang berilmu nangis-nangis minta tapi tidak Allah berikan. Karena takwa itu bukan hanya milik orang yang paling tinggi ilmunya. Walaupun semakin tinggi ilmu harus ekuivalen dengan banyaknya amal. Itu hukum asalnya. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi amal. Tapi ilmu yang mana? Ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang didalami. Karena kita lebih banyak mendalami ilmu daripada mengamalkan ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu, sekarang tidak ada lagi mungkin kalau tidak tambah banyak ya, dulu Masya Allah, kalau penceramah dulu bicara tentang jilbab wanita, dulu kan berjilbab itu agak memang agak berat dulu bagi perempuan ya. Sekarang alhamdulillah sudah jadi tren pula, artis pun berjilbab sekarang. Nah, dulu berjilbab itu berat, jadi berapi-api nyampaikan jilbab, besoknya ketemu di mall dia bawa istrinya tak pakai jilbab. Dan kenapa Ustaz kemarin Masya Allah mantap? Itu kan untuk orang, untuk kita lain lagi. Untuk orang itu lain. Tapi sekarang enggak ada lagi Pak, kau nak tambah banyak? Insya Allah tak ada lagi. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dijawab olehnya tadi apa? Saya siapkan ya Rasulullah hubbullahi wa rasuli. Saya siapkan cinta pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ar-rajulu ma'a man ahab. Ar-rajulu ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Kita sudah sebutkan kemarin, bersama orang yang cintai surah para pensyarah hadis memaknainya bahwa di hari kiamat nanti seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau betul dia mencintai Allah, hari kiamat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat pada Allah. Dan andainya dia cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka hari kiamat akan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sejauh mana cintanya, sejauh mana dekatnya di dunia kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sedekat itu pula nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta ini kaum muslimin tidak main-main. Cinta itu membuat kita tenteram, membuat kita nyaman. Cinta itu membuat kita nyaman dan tenteram, aman.
Makanya Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang memilikinya, terdapat pada dirinya ketiga perkara ini, dia mendapatkan manisnya iman itu. Merasakan manisnya iman itu. Kalau sudah manis, yang pahit tidak terasa lagi pahitnya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan apa maknanya manisnya iman itu. Kita sering mendengar manis iman, gimana manis iman itu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kapan manisnya iman itu? Istilzadut ta'at, merasakan kelezatan berbuat taat. Lezat berbuat taat itu terasa. Gimana ngukurnya lezat itu? Ya kita masing-masing lah. Ketika mendengar suara azan, hati kita bergetar. Ada getaran cinta di situ. Hah? Ada getaran cinta ketika azan? Ada? Berarti lezat. Lezat rasanya. Sama ketika kita akan... Tuan-tuan pernah jatuh cinta? Tak pernah? Belum nikah belum? Ya Allah, ini kalau sebut jatuh cinta pasti sebelum nikah bayangannya. Ini persepsi yang keliru. Dengan istri kita, dengan orang tua kita, cinta pada orang tua, cinta pada anak. Lama tak bertemu, tiba-tiba kita akan bertemu, rasanya gimana? Hah? Tak pernah dinas luar, Pak? Pernah kan? Ya, ketika mau selesai tugas, yang ditelepon siapa? Mak atau istri? Malu-malu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau betul cinta, orang pasti menjelang pulang bergembira. Setiap akan bertemu merasa senang. Tapi kalau sudah risau menjelang pulang, hah? Kalau risau dia bertemu sama istrinya, cinta Pak? Hah? Ada dulu seorang sopir, dia eksiden, kecelakaan di jalan, menabrak orang. Ini ditahan 2 pekan. Dia punya istri 3, Pak. Semuanya ahli pidato. Ahli? Ahli ceramah. Setiap pulang istri suami kena ceramah. Tuan-tuan senang istri punya ahli ceramah. Setiap pulang kena ceramahin. Ketika ditahan 2 pekan, habis masa tahanannya, dia mohon kepada polisi, tolong jangan keluarkan saya lebih senang di sini. Kalau gini cinta enggak, Pak? Enggak ya. Dia khawatir dipulangkan, lebih senang tetap berada di rumah tahanan. Kenapa? Nyaman dia. Ternyata 2 pekan di situ masa rekreasinya. Karena setiap pulang rumah yang pertama gitu juga, rumah kedua gitu juga. Makanya istri banyak tidak mudah, hati-hati dulu. Ya, belum tentu. Orang sukses kita berhasil. Sama juga dengan bisnis, Pak. Ya. Orang berhasil, laku jualannya kita belum tentu. Makanya sebelum melangkah, betul-betul dipersiapkan. Siap untuk gagal. Kalau siap berhasil semuanya mantap. Tapi siap untuk gagal. Kalau tidak siap, jangan maju dulu. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi istilzadu ta'at, merasa senang berbuat taat. Gimana cara mengetahui orang senang berbuat taat itu, kaum muslimin? Hah? Kalau sekarang misalnya dikatakan anak muda good looking, ada di sini bilang gitu. Anak muda senang ke masjid, lalu mendengar bahwa siapa yang apa ini bibit radikal ini. Hah, takut enggak? Takut. Untung kita enggak anak muda lagi, enggak good looking lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Takut, tetapi orang yang merasakan indahnya ketaatan itu, bilanglah apa kalian bilang, saya tak peduli. Karena kita memang juga tidak ada terlahir untuk jadi orang radikal.
Orang bicara radikal silakan, dia teroris silakan, karena kecuali antum punya bibit. Orang tak punya bibit, orang bicara apapun risau. Risau. Ya kaum muslimin, okay. Itu aja dari risau ya. Belum lagi apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada orang di masjid ini tak ada pencuri, lalu ada orang ribut cari pencuri di luar. Risau? Risau? Hah? Di sini tak ada pencuri, lalu orang cari pencuri di situ. Datang polisi ramai. Risau? Risau? Bapak, berarti pencuri. Dia mencari pencuri, bukan cari kita. Kita bukan pencuri. Kalau ada yang mencuri, risau dia. Belum dicari pun dia risau. Betul? Iya nak. Kalau ada BNN di luar sibuk cari orang, di sini enggak ada yang terlibat, baik pengedar, baik pemakai, apalagi bandar, risau? Risau juga? Kalau risau berarti ada keterkaitan. Ada keterkaitan kita. Jelas? Kalau tak ada keterkaitan, kenapa risau? Ya, baik. Kau muslimin, misalnya nanti kalau di akhirat nanti orang-orang yang berbuat syirik, misal kita tidak pernah buat syirik, risau? Tidak. Kalau dikeluarkan daftar orang yang berbuat syirik, kita tidak pernah buat. Kita sudah hati-hati. Nah, dan seterusnya. Jadi kau muslimin, muslimat dirahmati Allah. Ketika kita harus memilih antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW dengan taat kepada selainnya, di sini akan terlihat mana lezatnya. Nampaknya harus pakai contoh, nampaknya perlu contoh, nampaknya ya, biar jelas. Ini kalau tidak contoh kadang-kadang ini, ya Pak, apa contoh yang sebenarnya? Ini bukan buatan, ini contoh nyata gitu, bukan fiksi. Nah, apa contoh yang terbaik? Ini kadang-kadang ada pula yang tersinggung, kadang-kadang. Ada seorang atau dua orang pegawai di sebuah perusahaan diberi tugas keluar oleh manajernya. Manajernya orang Taiwan. Orang Islam pun enggak ya? Taiwan? Enggak ya? Bapak tahu rupanya. Enggak tahu kisahnya. Enggak. Waktu sholat asar masuk, mereka harus segera ke kantor menyampaikan laporan kerja. Dua-duanya mendengar azan di masjid Raudhatul Jannah, Riyadhul Jannah, RJ ya. Kaum muslimin dan muslimat, dengar azan asar. Dalam hitungan waktunya, kalau mereka mampir sholat dulu, terlambat sampai, apalagi macet. Airnya, dan tidak pun mampir dulu, terlambat juga diperhitungkan. Akhirnya dua-dua ini nih, yang satu mengatakan kita sholat dulu baru ke kantor. Yang satu bilang tidak mungkin kita terlambat ini, marah manajer kita. Akhirnya yang satu ngotot tidak singgah, yang satu ngotot singgah. Yalah terlambat, paling didenda, paling dimarahin dan sebagainya. Daripada dimarahin, Allah lebih baik dimarahin manajer. Ya tak? Kan diuji nih Pak. Kita lebih takut pada manajer atau takut pada Allah? Ini banyak yang lulus atau yang tidak lulus di sini? Kalau ujian seperti ini hari ini, banyak yang lulus atau yang tidak lulus? Hah? Tanya diri masing-masing. Saya yakin banyak yang tidak lulus. Ya, saya sudah hidup dengan masyarakat, saya hidup dengan ustaz dan sebagainya. Bisa dicarikan apanya, Pak? Waktu asar itu kan panjang, ya tak? Ini laporan harus sampai sekarang. Ini bisa dicarikan dalihnya nanti. Kalau Bapak perlu alasan, saya buatkan nanti. Tetapi yang satu tidak mau berdalih. Ini solat harus dahulukan. Subhanallah, yang satu tidak mau singgah, mampir sholat, dia takut dengan manajernya, biarlah nanti sholat setelah sampai laporan.
Akhirnya seketika sampai terlambat juga. Lalu dimarahin juga. Kenapa kamu terlambat? Macet di jalan bos. Anda dipotong gaji. Potong gaji. Kena enggak? Kena marah, kena denda. Tidak lama setelah itu datang lagi yang sholat, yang mampir tadi. Yang mampir pak. Datang lagi dia. Kamu kenapa terlambat? Kan lebih lambat dari yang pertama. Mohon maaf bos. Saya tadi lewat di sebuah masjid azan asar. Maka saya sholat dulu. Maka saya, iya kamu sholat di masjid dulu. Iya. Nah silakan. Mana laporannya? Tidak kena marah. Tidak kena denda. Tidak kena marah dan tidak kena denda. Mana lebih bagus? Makanya kaum muslimin dan muslimat yang tadi tidak tentram karena di awal tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang ini memang nyaman merasakan lezatnya taat itu begitu. Dia siap menanggung, makanya Imam Nawawi saya lanjutkan definisinya. Istilzazu taat, lezat dengan ketaatan, kemudian apa wa tahammulul masyaq fiha, dan siap menanggung kesulitan yang dihadapi dengan ibadah itu. Karena ibadah itu tidak selamanya menyenangkan, Pak, kecuali bagi yang menikmati. Lihat Nabi Ibrahim diutus Allah SWT. Di mana awalnya? Di selatan Irak. Sah, di Babilonia. Kemudian setelah itu dia harus hijrah ke Palestine. Tidak diberi anak dan waktu yang lama, betul kan? Kemudian setelah punya anak disuruh bawa ke kemana disuruh bawa? Ke plaza. Disuruh bawa ke suatu tempat tak berpenghuni, tak ada sumber kehidupan. Jauhnya tidak terlalu jauh, hanya 1200 kilo. Jauh tidak 2200 kilo? Dari sini ke Jakarta. Jawa? Ditinggalkan di situ. Enak? Senang? Jadi ujian, tapi ini adalah nikmat bagi Ibrahim alaihissalam. Setelah anaknya besar disuruh sembelih. Jadi bukan ringan ujian cinta itu. Maka Ibrahim alaihissalam merasakan kelezatan itu dan siap menanggung apapun resiko untuk cinta ini. Dulu masa muda-muda kan, gimana pun bang kita asal jadi nak tidur di rumah bocor pun tak masalah. Iya, itu waktu cinta dulu. Setelah nikah luntur sedikit cintanya, deko terdapat juga rumah begini aja dapatnya, ya tak? Berarti cinta dah mulai luntur. Kalau cintanya berapi-api seperti belum jadi dulu, seperti belum jadi, dia tak akan komplain seperti ini. Sekarang berkurang dia, makanya harus dipupuk kembali dan disuburkan kembali. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah orang ini kaum muslimin dia lezat dengan ketaatan itu, sehingga apapun risiko nanti di kantor saya siap menanggungnya. Contoh lain, ini yang cerita pamannya sendiri. Ada seorang anak tamat teknik perminyakan. Biasanya kalau perminyakan banyak gajinya, banyak ya. Kalau hadis ngelamar di perusahaan Amerika. Entah kenapa pula dia pakai jenggot pula, padahal tamat teknik perminyakan. Dari mana pula dapat jenggotnya? Jelas tumbuh sendiri dia. Tumbuh jenggot. Ketika ikut tes, paman yang sudah bekerja di perusahaan itu bilang, "Kamu tampilan begini nih bisa enggak diterima atau pasti enggak diterima." Sebab sedang isu-isu terorisme. Ya, isu-isu gerakan teroris. Kalau dulu kan dah bahas teroris, sekarang tinggal radikal lagi ya. Dulu fundamentalis namanya. Dan seterusnya nanti tak apa lagi. Kaum muslimin dan muslimat. Jualan ini enggak laku, ganti nama lagi nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena radikal sekarang diartikan dengan rajin, terdidik dan berakal. Ramah, terdidik dan berakal. Orang hafiz Quran, ramah orangnya kan? Kalau ada hafiz tidak ramah berarti hati-hati. Ya. Orangnya ramah biasanya. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk rahmatan lil
alamin. Tak mungkin jadi radikal orang dengan Al-Quranul Karim, kecuali ada yang salah memahaminya, dan itu tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Isu terorisme waktu itu kamu tidak terima. Yang mentesnya adalah manajer personaliannya asli Amerika. Apa jawabannya? Mohon maaf paman, kalau bahasa kita mamaknya orang Sumbar nih, dia orang Sumbar. Saya kalau gara-gara ini tidak diterima saya siap. Subhanallah, begitu bernilai rambut-rambut dia yang diagungi sama dia. Kenapa begitu bernilai semua? Kan tidak wajib. Saya tanya ke ustaz katanya, kata ustaz tidak, bahkan didatangkan lagi ustaz itu. Saya bilang, oh saya aja tidak menyanggut, kata ustaz, kan tidak wajib. Saya tidak masalahnya masa wajib atau tidak ustaz, tapi yang saya tahu nabi saya melarang, nabi saya melarang menumbuhkannya. Tidak bisa dilarang, menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melarang saya mengambilnya, membuangnya. Yang saya tahu itu. Soal wajib tidak wajib saya tidak tahu, ustaz lebih tahu. Cuman saya mencintai nabi, maka saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bego sekali kamu, ini gaji besar ini di perusahaan minyak. Chevron gajinya tinggi. Tinggi? Alhamdulillah. Dulu Caltech namanya, sekarang enggak. Besok Pertamina lagi, Pak ya. Insyaallah setelah Pertamina yang ngurus nanti untungnya melejit. Nah, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melejit ya? Pertamina untung banyak kan? Oh yang untung banyak Pertamini. Kalau gitu bangun aja Pertamini banyak-banyak, Pak. Pertamina enggak usah menjual lagi. Ya Pertamina cukup bagi-bagikan ke Pertamini. Nanti untung Pertamini dibagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini urusan orang ya, yang diurus lah. Ya, urusan orang nih. Nanti kalau tuntun jadi manajer, jadi komisaris baru nanti urus itu. Kembali ke kaji kita. Kaum muslimin, sampai dikatakan oleh ustaznya, kalaupun antum katakan wajib itu, cukur aja dulu, nanti setelah lulus istighfar, taubat, Allah maha pengampun, maha penyayang. Subhanallah, dasar anak entah gimana nih Pak. Tidak mau. Biarlah kalau saya tidak lulus di sini, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih, yang lebih baik. Subhanallah, Nabi berjanji, ma taraka abdun syai'an lillah illa wadhu khairan min. Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, artinya karena mengikuti perintah Allah, kecuali agar Allah ganti dengan yang lebih baik. Baru-baru ini kejadian kan, terlepas daripada hukum musabaqah, antara boleh dengan tidak boleh kan seorang wanita ikut musabaqah, ya dah. Terlepas dari hukum itu, seorang wanita bercadar dipaksa membuka cadarnya untuk ikut musabaqah, atau tidak didiskualifikasi. Apa makna diskualifikasi sih? Masukkan kuali. Artinya dibatalkan, dikeluarkan dari daftar peserta. Akhirnya dia pilih, dia pilih untuk tidak membuka cadarnya. Padahal cadar hukumnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Tetapi dia tinggalkan itu karena Allah, insya Allah ta'ala, itu yang kita sangkakan padanya. Akhirnya yang awalnya kalaupun juara, itu belum tentu juara kan, paling tinggi 30 juta hadiahnya, Allah ganti dengan yang lebih, yang lebih baik. Mudah-mudahan karena Allah sehingga terbukti janji itu. Terlepas dari boleh tak bolehnya musabaqah, ini antara khilaf di antara ulama sendiri, apakah boleh atau tidak. Iya. Kalau seandainya tidak boleh tampil, berarti ke pasar wanita tidak boleh juga nanti. Dia masih dengan hijabnya, dengan hijab yang syar'i. Alhamdulillah. Ala kulihan, yang melihat tak boleh jangan ikut, yang melihat katakan boleh silakan ikut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah ganti, bukan hanya hadiah yang belum pasti, tapi dapat hadiah yang sudah pasti. Anak ini terus ikut tes tanpa menghilangkan lambang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pengumuman lulus,
namanya di urutan satu. Yang tes memang orang Amerika. Karena Allah Maha tahu kaum muslimin dan muslimat, orang yang nyaman dengannya Allah berikan yang menyamankannya. Orang yang nyaman dengan Allah dan Rasulnya Allah berikan yang nyaman. Nah, disinilah ujian cinta itu kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana, tapi di sisi Allah sangat besar. Itulah pesan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Pesan Nabi, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وجه طلق. Jangan kamu menganggap remeh apapun kebaikan, sekalipun hanya tersenyum berwajah manis ketika bertemu dengan saudaramu. Ya, walaupun sedang marah-marah di rumah Pak, tapi ketemu kawan nanti jangan dimarahin pula. Apalagi kalau marahnya di kantor sampai di rumah mesem pula enggak. Jadi cukuplah kalau marah sama orang yang bersalah aja. Jangan semuanya diikut sertakan. Jadi kalau bisa marah pun manis wajahnya. Masya Allah, seperti kita merayu istri kita. Hah, om ini kalau marah tambah manis. Tambah manis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Gitulah cinta. Merasakan kelezatannya taat, ya, merasakan kelezatan taat dan sanggup menanggung beratnya apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan ketaatan itu. Wasabr alaiha au ala adaha, kata Imam Nawawi, sabar atas segala bentuk intimidasi, provokasi, persekusi, bahkan mungkin eksekusi terhadap cinta kita tadi. Ya, tentu mungkin bukan maksud saya membenarkan ini. Kalau sudah ada dua orang yang saling mencintai, mohon maaf nih Pak, saya tidak merestui ini. Saya ingin membuktikan bagaimana cinta itu berbuat. Ketika seorang gadis dengan seorang bujang saling mencintai, dan ini kelalaian orang tua ini. Masa bisa orang mencintai anak kita tanpa izin kita? Ya tak? Ini kelalaian kita. Tapi ini kan terjadi. Ketika dia sudah saling mencintai, dia bisa berpisah dengan ayah dan ibunya. Betul? Betul? Padahal tidak resmi kan? Tidak resmi, tidak halal. Apalagi kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul yang halal. Baik. Makanya orang tua jangan lalai ya. Jangan izinkan orang mencintai anak kita kecuali kita mengetahuinya. Kecuali kita, maksudnya mengetahui ada izin syar'inya, Pak. SIM-nya, surat izin mencintai. Surat izin mencintai. Kalau belum tidak boleh. Bukan maksudnya, oh Pak, saya anak bapak saya bawa malam minggu ini. Bukan itu maksudnya. Oh ya silakan bawalah besok pagi balik ya. Bukan itu, tidak. Kalau saya mau nak bawa anak saya, boleh nak bawa ayah ibumu sini, lalu besok kita ke awal. Nah, besok bawalah kemana saja. Bawalah kemana saja. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Jelas? Atau anak kita minta izin, baik laki-laki perempuan, pergi kemana? Ke rumah? Hah? Ke rumah tunangan dan sebagainya? Enggak. Kalau kamu mau bawa nak, saya telepon orang tuanya, malam ini kita ketemu, saya panggil teman saya yang di KUA, malam kini kita akan bawalah. Nah, siap? Hah? Kamu muslimin dan muslimat. Kalau tidak, nanti mereka akhirnya mencintai lebih dari mencintai kita. Akhirnya kita dilangkahi oleh anak-anak kita. Kita selalu percaya bahwa anak kita sudah dewasa. Memang sudah dewasa, selamat dari syaitan. Justru setelah dewasa semakin akrab dengan syaitan. Semakin dewasa Pak, semakin tahu dia bagaimana cara mengelabui orang, bagaimana cara merayu anak orang, bagaimana cara menipu anak orang dan sebagainya. Tidak ada istilah dewasa, itu hanya istilah orang barat itu. Tidak ada dalam istilah kita sudah dewasa dan boleh dibawa, tidak ada.
Itu hanya istilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, saya hanya ingin membuktikan bagaimana cinta itu berbuat sampai melepaskan darah daging kita sendiri gara-gara cinta tadi. Jadi siap sabar terhadap segala intimidasi. Makanya anak tadi, saya pun kalau tak lulus gara-gara ini, saya siap untuk cari kerjalah lain. Karena Allah siapkan untuk bekerja itu lebih luas, lebih banyak daripada jumlah kita. Cuman kadang-kadang kita yang mempersulit dengan membuat syarat-syarat kita sendiri. Misalnya sarjana harus jadi PNS, ya Pak ya. Kita yang buat syarat sendiri. Seharusnya kan enggak, semakin sarjana semakin banyak peluang bikin kerja, bukan menuntut cari tempat kerja. Itu harusnya. Makanya ketika saya dulu dimasuk hadis, banyak yang wanti-wanti saya, "Dek," kata kakak tingkat kan, "masuk hadis ini paling sulit kuliahnya di Madinah nih. Dan paling sulit dapat kerja." Lalu saya bilang, "Saya setelah tamat tidak perlu kerja, yang penting ada gaji." Ya tidak kerja tidak masalah, yang penting ada rezeki. Itu aja. Kalau tidak kerja tidak ada rezeki. Iya kan? Nah, yang penting ada piti lho. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ternyata pekerjaan itu lebih banyak dari kita. Cuman kita yang membuat syarat-syarat. Kita yang buat syarat. Makanya orang pesarjana banyak miskin gara-gara itu. Sarjana banyak miskin karena syaratnya banyak. Mesti di ruang ber-AC. Iya, Pak. Mesti ada kartu ATM. Iya toh? Mesti kompetensi ini, kompetensi itu dan sebagainya, akhirnya sulit. Padahal orang dulu dan sampai hari ini yang sukses mencari rezeki itu kebanyakan bukan sarjana. Orang-orang kaya, paling kaya di dunia itu dari 10, 9 bukan sarjana. Yang satu pun sarjana kaya pada umumnya melanjutkan bisnis ayahnya yang bukan sarjana. Jelas kaum muslimin. Jadi kalau nuntut ilmu nanti bukan untuk cari kerja lagi, tapi untuk bikin kerja. Kalau sudah begitu nanti tidak miskin kita insyaallah taala. Apa bekerja? Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian halawatul iman itu dapat dengan apa? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa dia Allah dan rasulnya lebih dia cintai dari siapapun. Waktu sudah mendesak. Untuk kenapa, apa yang menjadi motivasi pendorong kita untuk mencintai Nabi alaihissalam dengan segala apa yang ada dari datang daripadanya, mungkin kita undur pada pertemuan yang akan datang. Sekarang selesaikan hadis ini dulu, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semugalanya. Ada yang membuktikan tadi, dia singgah solat dulu dengan yang mengantarkan laporan dulu. Ya, yang mencintai hamba itu tak jaminan kita diterimanya, Pak. Berapa banyak kita mencintai orang, mengkhidmat orang, memberikan pelayanan kepada seorang, mengangkat-ngangkat orang, memilih orang, ya tak? Tapi setelah dia lepas dari kebutuhannya kepada kita, dipijaknya kita. Ada benda banyak. Dan sering kita milih orang, jadi tim sukses orang, dan seterusnya, berkorban kita. Bahkan kita sempat berkelahi sama anak dan istri gara-gara itu, beri dukungan pada orang. Setelah dia jadi, dia lupa sama kita. Ada? Banyak. Hanya yang benar-benar membalas cinta kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jujur dengannya, Allah tak pernah mengecewakan kita. Betul? Walaupun diujinya, orang yang paling kasih dan dicintainya diujinya dengan ujian lebih berat, tapi buahnya manis. Sehingga Ibrahim alaihissalam sampai hari ini namanya disebut dalam ibadah terbesar kita. Apa ibadah terbesar kita? Salat.
dan disebut dalam puncak ibadah kita, haji, rukun Islam yang kelima. Dan amalan-amalan yang dia lakukan menjadi sumber pahala baginya sampai hari kiamat. Ya tak? Yang bangun Ka'bah siapa? Hah? Ibrahim alaihissalam. Kita tawaf di Ka'bah. Yang sa'i antara Safa dan Marwah siapa dulu? Siti Hajar, sah? Lalu Allah jadikan syariat sa'i antara Safa dan Marwah. Allah berhak memilih dan menentukan apa yang dia kehendaki. Dan itu semua menjadi ladang pahala. Karena siapa yang mencontohkan contoh yang baik, lalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, baginya pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala. Jadi setiap orang berhaji, Ibrahim dapat setoran. Nah, sekarang misalnya tuan-tuan yang bikin masjid ini, lalu menghadirkan kajian-kajian ilmu yang mendekatkan kepada Allah, setiap orang yang mendapatkan dapat mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa menunjukkan jalan kebaikan, maka dapat pahala seperti orang yang mengamalkan dan melakukan. Makanya jangan segan-segan menjadi pintu-pintu kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka cinta kepada Allah berbuah manis. Yang tadi lebih lambat datangnya dapat. Yang tadi bertahan dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan balasan yang terbaik. Tetap diterima dan tidak mengganggu kinerja. Alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, dan buahnya sangat manis sejak di dunia sampai di akhirat, dan membuat kita tahan dan punya imunitas dan imanitas. Jadi kekuatan imunitas dan imanitas, tidak terpengaruh dengan cibiran, tidak terpengaruh dengan cemoohan, tidak terpengaruh dengan hasutan, tidak terpengaruh dengan fitnah, ya tak? Bahkan dengan ancaman denda dan sanksi misalnya. Ya macam tadi, kalau terlambat kan disanksi dia. Cuman yang membuktikan cintanya pada Allah, ternyata Allah lebih berkuasa dari sang manajer. Allah lebih berkuasa dari sang manajer. Yang tidak solat tadi, atau bukan tak solat, melambatkan solat tadi, dapat teguran, dapat sanksi, denda. Yang ini lebih lambat lagi, hanya ditanyakan, kamu dari mana, kenapa terlambat? Jawabannya, saya solat dulu. Padahal ini orang yang bukan muslim. Bukan muslim, cuma memang kadang-kadang yang jadi penghalang kita banyak orang muslim pula ya, untuk buat taat itu. Aneh bin ajaib memang. Aneh, yang sering bikin kita masalah itu justru dari orang Islam pula. Orang-orang non-muslim kadang-kadang lebih toleran kepada kita daripada orang Islam sendiri. Berarti ada masalah dengan keimanan kita. Ya, tidak sedikit, Masya Allah, pernah beberapa saudara kita nak bangun masjid, dapat bantuan gratis. Awak nak bangun masjid, kan dah lama tak selesai-selesai ni, Pak, ya? Iya. Iya, dah berapa lama dibangun masjid ni? Hah? Ada 10 tahun? Ada 10 tahun, tak selesai-selesai. Doa lah, mudah-mudahan ada yang mau bantu nanti kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kami pernah dapat bantuan masjid, tak banyak lah, hanya 1 miliar. Nak bikin masjid di dekat kampus. Alhamdulillah, awalnya orang tu mau, tapi ada yang tukang provokasi, hati-hati nanti. Hati-hati, itu orang berjenggot banyak kata. Ha, jenggot ni masalah rupanya. Kalau karena saya ustaz, kalau sempat saya artis, tak dimasalahkan kan? Karena saya ustaz, akhirnya jenggot bermasalah. Akhirnya orang tu tak setuju jadinya. Ya tak apa-apa. Ini bantuan itu ditarik lagi, semua orang itu dipindahkan ke India. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang menjadi penghalangnya orang Islam. Ada lagi dulu suatu daerah, Masya Allah, ya, Pak Lurah dan Pak Camat ikut menghalangi bikin masjid. Padahal orang bikin gereja, dia aman-aman ya. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, ya,
dengan izin Allah kemudian ada pejabat yang lebih tinggi daripadanya, akhirnya bisa dibangun. Alhamdulillah yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu tidak terjadi. Justru dulu orang yang menghalangi bikin masjid itu, anaknya di situ mengaji. Coba bayangkan. Dulu dia getol menghalangi, alhamdulillah anaknya di situ mengaji. Semoga Allah terima taubatnya, amin. Jadi aneh bin ajaib kaum muslimin, banyak orang Islam menjadi penghalang orang Islam. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Tapi begitulah ujian kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Dan mudah-mudahan itu juga ujian tadi, ujian kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, setelah Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya, dan cinta itu perlu pembuktian dan pengorbanan. Yang kedua adalah wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tak dicintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah. Kalau kita melihat orang taat tambah senang, insyaallah kita sedang merasakan manisnya iman. Tapi melihat orang semakin taat, semakin manyang, tuh manyang. Ini bahasa asli. Semakin apa? Gelisah, semakin mengkal hati kita menengok orang taat, berarti kita sedang tidak merasakan manisnya iman. Ya, nengok orang baca Quran banyak pusing. Berarti perlu diruqyah gitu ya. Perlu di ruqyah. Lihat orang berpakaian syar'i risau. Nah, lihat orang rajin mengaji merasa terganggu. Berarti kita tak merasakan manisnya iman. Orang seperti ini tak akan bahagia di dunia, tak pernah bahagia, apalagi di akhirat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, semakin melihat orang taat, kita semakin dekat. Ini tanda iman. Saya mencintainya kenapa? Woi, anak itu rajin ke masjid. Apalagi nengok itu saya jadikan menantu. Jadikan menantu. Apapun nanti tidak bekerja saya akan angkat jadi menantu. Misalnya. Tapi jangan saya ya. Jangan saya sudah tua. Nah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyukzafa finnar ba'da an aqadahu Allah. Ayakrah ayyauda fil kufri ba'da an anqadzahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqzafa fil nar. Yaitu seseorang takut luar biasa kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Makanya dia tidak mau apapun yang berbau-bau kekufuran, yang berasal dari kekufuran, dari kesyirikan, dia akan menjauh sejauh-jauhnya. Ya, contoh kecil kaum muslimin ya. Mungkin sebagian kita sudah terbiasa dengan ulang tahun misalnya. Ya, kita orang beriman tidak nanyakan halal haramnya dulu. Ini dari mana asalnya ini? Cukup itu aja. Ini asalnya dari mana? Budaya orang Ocu enggak ada. Budaya orang Minang ada? Enggak juga. Orang Jawa enggak juga. Orang mana? Nah, apa orang mana, Pak? Hah? Orang Medan? Orang Halakiza? Tidak juga. Tidak ada di dalam umat Islam. Iya, kan? Maka saya menjauh sejauh-jauhnya daripadanya. Walaupun nanti akan pasti terjadi khilaf antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Tapi saya, orang beriman, tidak ada petunjuk ini dalam iman saya, dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, dalam sirah as-salafus salih tidak ada, bahkan ulama-ulama Islam belakangan pun tidak melakukannya. Maka saya akan jauhkan sejauh-jauhnya, karena ini bukan budaya Islam dan bukan budaya orang Nusantara, tidak budaya kita pun. Misalnya soal halal haramnya nanti kita minta fatwa para ulama aja lah ya, tidak kemungkinan nanti boleh apa tidak. Tapi saya sebagai orang beriman, takut saya ini termasuk cara menyerupai orang kah? Orang non-muslim, jangan bilang kafir. Orang non-muslim.
Ya orang buat silakan. Kita tidak akan ganggu pula. Walaupun dia orang Islam melakukannya, kita tidak akan persekusi, tidak. Tapi kita ingatkan, kalau kita orang beriman, jauhi hal-hal yang berbau, yang ada baunya saja, kita jauhkan. Ini contoh. Takut kembali kepada kekufuran. Apalagi yang nyata-nyata. Apalagi yang nyata? Nyata. Misalnya peringatan Goceng. Apa namanya? Perayaan Imlek itu, Pak. Goceng. Goceng Pacai, ya. Ya kita ikut. Oh, kan perayaan ini, budaya. Tayo, budaya siapa dulu? Budaya kita. Budaya kita. Enggak kan? Itu pun baru setelah masa Abdurrahman Gus Dur dulu. Sebelumnya enggak ada perayaan itu. Nah, apakah seorang beriman mau mengikuti kegiatan itu? Ya enggak. Ini di sisi budaya aja dulu. Apalagi di sisi perayaan itu untuk apa? Yaitu untuk memuja dan memuji dewi, apa namanya, dewa-dewa mereka di masa musim semi. Saya tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Betul, kita mengakui karena negara kita negara demokrasi. Ya, orang bebas beragama yang diakui oleh negara bebas melakukan, tapi kita tidak ikut. Kenapa? Karena saya takut jatuh kepada kekufuran. Karena kufur itu neraka. Maka kita menjauhinya. Apalagi ya. Jadi yang tidak jelas saja, yang masih subuhat, kita jauhi. Orang seperti ini merasakan manisnya iman. Tapi kalau tidak, masih merembes ke sana kemari, saya yakin dia tak akan merasa nyaman dengan imannya. Tidak akan merasa nyaman dengan imannya. Sebab apa? Ketika diingatkan ini, Nabi katakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum masuk golongan mereka. Ya Syekh, kamu kira saya ikut orang itu? Tidak. Tidak nyaman. Tapi saya nyaman. Ustaz, ini perayaan ini tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam budaya umat Islam. Di saat adopsi dari orang lain, ya kita katakan. Atau misalnya ada perayaan agama Syiah misalnya, enggak ada dalam budaya Islam. Dia buat-buat apa namanya? Buat-buat sesajen. Atau misalnya kalau di apa ada di Pariaman ada namanya tabut ya. Iya. Kenapa dibuat itu? 10 Muharram, hari terbunuhnya syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, buat perayaan-perayaan. Nabi mencontohkan 10 Muharram itu berpuasa, bukan berhari, bukan merayakan. Kalau orang-orang Syiah buat perayaan sampai melukai badan, meratap, hari raya meratap hari itu. Mereka melukai badannya. Ya, sampai ada yang meninggal banyak. Kaum muslimin dan muslimat. Padahal petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam adalah hari itu kita berpuasa. Puasa Asyura. Dan jangan sampai menyerupai orang lain, maka Nabi sunnahkan puasa Tasu'a supaya berbeda dengan kekufuran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang tiga ini bila kita rapatkan, Allah dan Rasul lebih kita cintai, kemudian tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, dan yang ketiga khawatir masuk kepada kekufuran seperti takutnya kita masuk ke dalam api, maka akan terasa nikmatnya dan manisnya iman ini. Insyaallah, kenapa kita mesti atau apa yang mendorong kita untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Karena membicara tentang cinta ini tak habis sepanjang umur kita. Karena cinta itu harus awet dan abadi sampai akhir hayat kita. Sehidup sehidup semati ya. Ya sehidup semati. Ya cinta itu sampai kita mati. Makanya pembahasannya akan senantiasa terupgrade dan terupdate. Insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat yang besar ini. Semoga semua kita dikumpulkan dalam mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga nanti kita berhak sama-sama duduk bersama Nabi atau mengunjungi Nabi dan bersama bendera Nabi di saat yang kita butuhkan pada hari kiamat, dan berbahagia mendapatkan syafaat. Wallahu ta'ala alam.
karena waktu semuanya jelas insya Allah. Kan ada pertanyaan kan? Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.